Okay, good morning guys. Kami nak ke Teluk Belano. Ada 4 orang riders, termasuk saya 4 lah. Kita nak pergi ke Teluk Belano. Tangki besar, berapa liter? Anggaran perjalanan pergi dan balik ke Kuching ke Teluk Belano 244 km. Saya sendiri menggunakan CLX 250. Kita akan test dan review lah hari ini untuk bawa ke jauh. Ini adalah saya isi full 14.5 liter minyak. So harap cuaca bagus. Okay, Honda CB Duke 250 dengan ER6F. Santai-santai aja guys. Jangan panik tengok simbol ABS tu berkelip yang biasa tu. Sebelum start dia akan bagi tahulah ABS tidak berfungsi. So sekarang kita guna economy mode. Dekat sini E economy mode. Okey. Siapa dah lock? Turun belakang. Kita divert sekejap ke Petronas di bawah. Jadi kawan terlepas simpang untuk ke Petronas. So kita divert pergi ke Pekan Bau untuk isi minyak. So tersasar dalam 6 km. Pekan Bau memang dah sangat maju lah. Banyak kenderaan, banyak bangunan. Dan akhirnya sampai ke Petronas. Petronas dia pun besar juga. Dekat sini ada mesin ATM kalau anda perlukan cash ya. Saya rasa saya nak pump tayar dulu. Mana tempat pump tayar ni? Oh, di sebelah sana. Oh, batang pipe jenis lurus. Bukan jenis bengkok. Oh, tak dapat masuk sebab sini sebab disc brake. Coba tukar sebelah sini. Baru dapat. Okay. So angin ada keras sikit supaya tak terlalu lembut. Kalau lembut bahaya. Okay,
Okey, kita teruskan perjalanan dari Bau kita ke Lunduk. Lunduk nanti tengoklah polusi minyak ke tak. Sekarang saya menggunakan economy mode. So far dari Kuching ke Bau belum ada bar yang turun. Masih full bar. Destinasi kita sekarang adalah Lunduk. Lepas Lunduk baru kita pergi ke Selatan. Jadi jalan Kuching ke Lunduk sekarang banyak dah siap. Agak selesa, boleh bawa laju. Walaupun ada sedikit pembinaan perbaikan dijalankan, senang nak overtake, senang nak jalan sekarang. Jadi kalau dulu pergi ke Lunduk sampai masa lebih kurang 2 jam, saya rasa sekarang sejam lebih saja. Taman pula dengan trafik yang agak kurang untuk jalan ni. Kita teruskan, nanti saya akan update apabila kita dah hampir sampai ke Lunduk. Kelajuan yang saya gunakan sekarang adalah di antara 100 dengan 110. Walaupun mencecah 110, agak selesa menggunakan motor ni, dia tak goyang. Masa saya boleh pulas lagi. Dan di jalan yang corner seperti sekarang ini, kita rasa selesa, nimble. Mudah untuk membuat selekong. Kita dah menghampiri Lunduk. Ini jambatan ni, trademark ni, menunjukkan kita dah menghampiri Lunduk. Okey, kawan suruh guna jalan kampung. So kita masuk ke kampung. Saya lupa apa nama kampung ni. Dia pun dah menghampiri Lunduk. Minyak motor ni tak turun-turun juga. Masih full bar. Sekejap, kita jalan kampung ni, jalan baru. Maafkan saya ya. Oh, tadi saya cakap minyak tak turun kan? Turun pula. Turun satu bar. Tapi saya kira ini adalah satu penjimatan naik motor ni. Dan dari Kuching ke Bau, sorry, Kuching ke Lunduk, nampaknya dalam sejam lebih sikit je. Sangat pantas guna motorbike. Saya cuba tunjukkan minyak baru turun satu bar. Kita dah sampai ke Lunduk ni. Nampak tak satu bar turun? Nama kampung ni kalau tak silap saya Kampung Setunggang. Ada nampak signboard ke jalan dia. Tapi tak boleh pecut sebab banyak pam. Ini pula Kampung Semunin Jaya. Oh, nampaknya ada dua kampung sini, Kampung Setunggang dengan Kampung Semunin.
Semunin Jaya. Tengok, banyak pam kan? Sebab ni kawasan kampung, jadi tak boleh laju. Dan kita dah nak sampai ke Pekan Lundu. Kecil je Pekan ni. Kalau dulu susah nak pergi Pekan ni, kena guna feri. Sekarang dah ada jambatan, maka ramai lah orang pergi ke sini untuk riding. Saya rasa saya tak perlu isi minyak, saya boleh guna minyak yang sama yang saya isi di Kuching tadi, sampai ke Semantan, sampai ke Teluk Melano. Dan mungkin masa balik dari Teluk Melano nanti baru kena isi. Ataupun kalau saya malas nak isi masa balik nanti, saya boleh isi jugalah, isi sikit-sikit, supaya nanti boleh terus balik ke Kuching. Ini kedai yang kita selalu singgah minum, Happy Seafood Center. Non halal. Bagi yang Muslim boleh tempat lain lah. Bagi yang non Muslim boleh pergi ke sini. Mung kita mau minum, order dengannya? Tak apa, minum sana. Oh, minum sana? Oh. Makan apa dah? Ada goreng, ada mikola. Kami tadi dari Kuching, Kota Sentosa, pergi ke Lunduk sekarang. 1 jam 12 menit. Tapi rasanya tadi kurang 1 jam lah. Cuma kami ada singgah ke Bau. Jarak kami dah jalan 85 km, baru turun 1. Mungkin sebab tadi 12 km ekstra pergi ke Bau ke sini. Kami isi minyak tadi, isi minyak di Bau. So kami pergi ke sini, lepas tu balik lagi dalam 12 km. Wah, makanan dah habis. Nampaknya makanan di sini sedap. Saya makan pau je, tinggal kulit. Jalan lah. Betul nas ha? Sebenarnya tak perlu isi minyak, tapi saya isi je lah. Saya rasa minyak tadi RM10 je digunakan, ataupun kurang lah, kurang. Tangki masih penuh. Okey, Kuching Lunduk baru RM5.19. RM5.19. Murah. Memang jimat guna komod. So kalau saya terus ke Teluk Melano, balik Kuching memang cukup. Saya perlu akui bahawa CF motor Sialek 250 ni, perjalanan tadi 85 km, kira 90 lah kalau termasuk Bau, baru RM5.19 untuk kembali ke full tank. Maksudnya memang economical. Saya rasa kalau saya bawa 600 Benelli 600, dia dah RM10 lebih lah. Jom kita terus ke Teluk Melano sebelum hari panas. Sedikit view Pasar Lunduk. Kecil ya. Kalau orang pergi ke Lunduk ni biasanya pergi market, tapi kita tak pergi sana.
sudah menghampiri Teluk Melano. Nampaknya di depan sana macam awan dah gelap. So kalau hujan di depan, maka terpaksalah kita guna raincoat. Teluk Melano ni adalah tepi laut dah. Jadi tak jauh lagi kita akan sampai ke Teluk Melano. Nampak macam hujan dah turun di depan sana. Ya, dah rasa dah dekat badan. Kita pakai raincoat lah. Kita dah jalan melebihi 100 km. Pada pendapat saya, motor ni memang seronok lah, fun to ride untuk jarak jauh. Suspension dia memang bagus, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Ada beberapa kali kita dah melalui jalan yang ada garisan kuning dan sedikit bumpy ya. Dia tak melompat. Masih selesa untuk diduduki. Orang yang nak cari fun ride selesa, motor CLX 250 ini memang best. Tapi bukan untuk kelajuan lah. Sebab apabila saya bawa tadi dekat 130, ada terasa sedikit bergoyang. Sorry ya, saya tak dapat tunjukkan meter. Motor ni boleh tarik sampai 130. Sedikit goyang tapi masih boleh ditarik lagi. Tak ada masalah. Saya rasa mungkin itu normal untuk mana-mana 250. Throttle respon memang sangat bagus bila ditarik. Kita tak perlu drop down gear. Boleh terus tekan throttle, dia akan dia akan naik. Speed akan naik. Dan sampai Teluk Melano 1 km lagi. Sampai dah. Nampak dah pantai dan juga bangunan-bangunan kampung. Dan ada construction bangunan baru ni. Rasa ni memang tempat. Tak tahulah. Saya belum check info lagi. Hari ni tak banyak kereta nampak ya. Teluk Melano 0 km, tengok. Dia ada signboard tu, 0 km. Ini adalah tip of Borneo, Sarawak. Okay, boleh ambil gambar lepas ni. Solo Somba. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada gerai-gerai sini. Gerai lokal lah. Ini spot orang ambil gambar. Dan sana pun ada gerai. Kalau air tak penuh, biasa orang ada permainan APV. APV ke MPV? Kita pergi tengok pantai. Selamat datang ke pantai Teluk Melano, kilometer 0. Dah orang dah letih, dah minum, mau minum, awal minum. Eh, awal udah air eh?
So di sana tempat orang sewa ATV, dan kalau air surut ni jauh dia, memang jauh, banyak ruang untuk main ATV lah. Tapi sekarang air pasang, so agak limited tempat untuk main ATV. Inilah pantai Teluk Melano, dan ia berada di tempat kampung ni. Tuh, makanan dah habis dah. Licin. Ha, licin. Saya sempat ambil video. Wings, bontot ayam ada, hati ada. Dengan sambal aja. Ha, sedap bawa dengan sambal-sambalnya lagi. Ya. Masih tulang sih. Air tebu ke? Tidak, tulang-tulang pun habis talan. Ni, air ketum. Kucing belakang pun minta makan. Ni ada. Hilang. Bawah ke? Oh, nunnya. Nun. Bolehlah santai-santai tempat tu. Ada tempat makan bandingkan dulu, sini tempat makan. Ini tu dah ada tempat duduk.